Kapolsek Bekasi Utara Kompol Khalid Thoyyib melaksanakan kunjungan yang didampingi oleh anggota Propam Polres Metro Bekasi Kota dan anggota Koramil 714 Kota Bekasi menuju Perumahan Harapan Jaya Kota Bekasi. Kapolsek disambut dengan baik oleh Camat Bekasi Utara Jalaluddin dan Sekretaris Kelurahan Harapan Jaya Nyonya Eni. Selanjutnya, anggota menuju wilayah Kampung Tangguh Jaya, Kampung Bali RW 09 Harapan Jaya untuk menemui Ketua RT 11 Lestari. Dalam kunjungan ini, Kapolsek memberikan arahan kepada Ketua RT dan RW tentang tujuan pembentukan Kampung Tangguh Jaya. Setelah memberikan arahan, anggota menuju lokasi yang dijadikan ketahanan pangan wilayah RT 11. Unsur tiga pilar melihat lokasi budidaya ikan nila, mujair, dan lele. Lalu ada juga warga yang menanam sayuran untuk ketahanan pangan. Dalam hal ini, Kapolsek bersama unsur tiga pilar mendukung upaya warga RT 11 untuk tetap aktif dalam mengelola ketahanan pangan yang sudah berjalan dengan baik. Dari Bekasi, Sasmita melaporkan.